Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami untuk menyaksikan rangkuman perlumbaan AM Petronas Malaysia Capri 2017. Dengan perlumbaan ini sudah pun sampai di perlumbaan terakhir untuk musim ini. Dan jika diimbas kembali, kita memulakan rangkuman ini di awal episod dengan memberikan perhatian kepada pasukan Petronas Pinta Yamaha Majumoto. Dan kali ini sekali lagi Petronas Pinta Yamaha Majumoto menjadi pilihan kerana pasukan ini sekali lagi membuktikan dan juga berjaya mempertahankan penguasaan mereka dalam perlumbaan Capri untuk tahun 2017. Petronas Pinta Yamaha Majumoto muncul juara keseluruhan bagi kategori pasukan untuk CP150 dan juga 115, dan mereka juga muncul juara keseluruhan bagi pelumba kategori CP150 dan juga 115 menerusi kejayaan Kasmadin dan Kasmajudin dan juga kejayaan Akid Aziz yang berjaya mempertahankan gelarannya untuk kategori CP115. Di sebalik kejayaan pasukan ini, antara yang paling mencuri perhatian, pasukan ini bukan sahaja berjaya di dalam militar, malah mereka turut melakar kejayaan di luar militar apabila terciptanya jenama Umar Racing, iaitu jenama pengeluar untuk barangan motosikal, dan sejak itu juga memberikan satu lagi suntikan tambahan kepada pasukan ini. Apa ceritanya tentang Umar Racing ini yang telah melakar kejayaan dan juga sudah mula mendapat tempat bukan sahaja di kalangan peminat-peminat bagi di Malaysia, malah turut mendapat tempat di rantau Asia ini. Jom kita bersama dengan Yu Yung Ho, pemilik pasukan Petronas Pinta Yamaha Majumoto. Dulu saya start General Rider kerana kawan-kawan lah. Kawan-kawan dan juga saya kerja seorang mekanik masa itu. Jadi kita punya workshop itu, dia memang ada pergi buat racing lah. So di sana start lah saya punya minat racing. Jadi sekarang sudah minat, sudah tak boleh tinggal lah. Sejak saya race Capri, lepas tu saya rasa saya badan tinggi dengan berat, so saya rasa saya susah lah nak teruskan lagi. Jadi saya bersara dan saya start buat team lah. Sebab masa itu saya sudah buka satu kedai Majumoto Racing, jadi saya nak start ikut team lah. Start 1997, rider strong lah. Masa itu ada Chia Tak Chong, memang kita boleh menang lah. Lepas tu tahun kedua ada Faizal Yaya. So itu jam memang kita rasa sudah start, sudah berjaya lah. Kalau kita kira expert kelas dari dulu, sudah sampai sekarang sudah 9 kali lah. So sejak kita start team sampai sekarang 20 tahun, sudah 9 kali lah. Okey, saya start Umar Racing kerana zaman dulu racing kira agak susah sedikit lah. Jadi mau cari yang spare part yang untuk racing performance part memang susah. So selalunya datang dari factory. Lepas tu kadang-kadang harga terlalu mahal. So waktu itu saya berfikir macam mana kita nak buat part untuk lebih murah pada semua orang boleh pakai. Dengan juga organizer ada berbincang sama saya, dia bilang kadang-kadang race starting ada 6 biji, 7 biji, macam mana? Kalau semua tim tak ada wang, macam mana racing? Jadi saya menstartlah, okey, saya cuba pergi buat part-part yang untuk semua orang boleh lebih senang masuk dekat Capri. Sudah ada result, nampak macam segi carburetor, orang pakai kita punya produk, piston, gearbox, valve. Kita ada jual, kalau negara yang jiran kita seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand dan juga France, Greece, Bermuda, kita start tahun ni menaja dengan MotoGP. So itu plan yang nombor satu, kita plan untuk jenama kita lah, lebih kepada dunia lah, orang tahu. Yang kedua, kita memang plan kalau satu hari kita punya rider ada bakat mau pergi
Moto3 ke Moto2 ke. Jadi kita ada step lah untuk dia masuk. Kita mesti mau, saya mesti mau keep saya punya maju motor racing lah sebab history di Kaping pun sudah ada 20 tahun. So dan juga saya punya peminat lah, peminat saya banyak. Supporter kita. Jadi kalau ini nama kita mesti mau keep lah walaupun saya pergi Asia Race tetap ada maju motor. Kan? Kalau saya pergi MotoGP, Moto3 ke apa, saya tetap akan membawa bawa nama Maju Moto Racing di sana. Setakat ini hanya tiga pelumba sahaja yang berjaya memenangi perlumbaan CP150. Kasma dengan lima kemenangan yang dicatatkan, Afif Amran satu kemenangan pada pusingan yang keempat. Dan kemudiannya adalah Muhammad Ramdan Rosli. Kemenangan yang dilakukan pada perlumbaan pusingan yang ke-8 di Litar Jempol Negeri Sembilan. Jadi tiga pelumba yang berjaya memenangi perlumbaan CP150, Kasma mendominasinya dengan hampir setiap perlumbaan yang disertainya beliau berjaya untuk memenanginya kecuali pada perlumbaan yang dijempol yang mana menyaksikan Kasma gagal untuk menamatkan perlumbaan. Okey, kita akan nantikan dua pusingan perlumbaan CP150 akhir di mana penamanya mereka bermula sekarang. Perlumbaan baik oleh Kasma Daniel meluncur laju. Kasma di hadapan ke Izzat Zaidi di sebelahnya menuju ke striker pertama Izzat Zaidi yang berada di luar dari dalam sekarang ini. Izzat di hadapan dan di belakang Izzat adalah rakan pasukan yang turut berada di tempat yang kedua sekarang ini. Itu adalah Azam Jalil di tempat yang kedua. Dua pelumba terjatuh di hadapan. Kasma saya rasa yang turut terlibat dalam pelanggaran. Dan sekali lagi saya rasa Kasma yang terlibat dalam pelanggaran bersama dengan Izzat. Okay? Dan juga jentera SK berwarna kuning. Jadi Kasma meneruskan perlumbaan dengan perubahan besar di bahagian hadapan pelumba yang bermula di petak yang pertama dan juga petak yang kedua. Tiga pelumba di petak hadapan. Nampaknya mereka kehilangan tempat masing-masing. Azam Jalil tempat pertama, Ramon Rossi di tempat yang kedua dan Iqbal Afri naik ke kedudukan yang ketiga. Begitu juga dengan Rozaman ketiga. Ramdan sudah pun naik di tempat yang pertama untuk memintas kedudukan Azam Jalil untuk dia mencari kemenangan yang kedua secara peribadi bagi musim ini. Kasmar sampai ke Limpo memerhatikan mungkin di... Kasmar terjatuh di belakang. Kasmar yang terjatuh dalam pada dia mengejar tadi mungkin dan terlalu memberikan menekan jenteranya. Dia terjatuh. Sekali lagi terjatuh, Yuniho merhatikan saja dari jauh. Ini kedudukannya sekarang dengan Ramdan semakin di depan. Semakin di depan di Azam Jalil, Rozaiman pemain ketiga, Afif, Iqbal, Helmi, Hafiza, Fitri, Kasma tempat yang ke-9 sekarang ini. Rozaiman nampaknya terus konsisten untuk menutup ruang biarpun ada usaha yang dilakukan oleh Afif Amran mencari ruang terbaik
sementara Zakwan Zaidi tempat yang ke-10 sekarang. Oh, Zakwan terjatuh. Yuzi yang mematikan Zakwan terjatuh. Zakwan Zaidi terjatuh di tempat yang ke-10 tadi. Zakwan terjatuh dan kedudukan yang sekarang ini drama masih lagi belum habis di Rita untuk CP 15150 ini, walaupun kedudukan kejuaraan telah diketahui. Jadi setakat ini sudah pun dipintas kedudukan yang Yonder Zaman. Tadi Iqbal Amri yang memberikan isyarat. Saya kira apa isyarat diberikan, mungkin memberitahu kepada grup di belakang ini ada masalah. Dan hampir tadi dia jatuh di belakang Iqbal Amri nombor 11. Di belakang tadi Umar Daniel di tempat yang ke-6 sekarang. Ini adalah Afif Amran. Afif. Jadi satu demi satu pelumba dilepasi oleh Kasma Daniel. Dua kali dia terjatuh dalam pelumbaan ini. Dua kali dia cuba bangkit. Oh, ada pelumba yang terjatuh. Afif yang terjatuh. Itu Afif yang terjatuh di hadapan Helmi Azman tadi. Jadi kedudukan berubah. Kasma naik tempat yang ke-4 sekarang ini. Kasma mungkin boleh naik ke atas podium jika dipercaya untuk melepasi Helmi Azman. Karena sekarang Kasma mengejar Helmi Azman sekarang ini. Helmi dan juga Kasma perbezaan satu saat saja antara mereka. Ada baki 6 pusingan lagi dalam perlumbaan. Dia masih boleh mengejar lagi sekarang ini Kasma. Kasma satu saat lebih pantas daripada Helmi Azman. Dan sekarang dia berada di belakang Helmi Azman. Di belakang Helmi Azman. Melihat ruang, Helmi melihat ke belakang. Kasma benar-benar berada di belakangnya. Kasma cuba masuk dari bahagian dalam. Kasma lambat membreak dan akhirnya berjaya melepasi Helmi Azman untuk berada di kedudukan yang ketiga. Kasma pada kedudukan podium sekarang. Daripada belakang, dia mengejar, dia terjatuh, kembali mengejar dan sekarang tempat yang ketiga untuk Kasma. Kasma lebih kurang dalam 6.7 saat di belakang Ramdan Rosli. Ada baki 4 pusingan, agak sukar untuk Kasma melakukannya. Walaupun dapat melakukan 56 saat pun untuk dimadamkan 6 saat dalam masa 3 pusingan. Satu yang agak mustahil dilakukan. Laikan ada masalah pada putaran di hadapan. Setakat ini kita lihat Ramdan tiada masalah di hadapan dengan Azhar Abdul Jalil. Dan mungkin backpacker yang akan membantu sedikit usaha Kasma untuk mengejar dua pelumba di hadapannya. Memastikan jarak di antara Ramdan Rosli dan juga Azhar Abdul Jalil di tempat yang kedua hanya 0.878 saat. Dan dia Ramdan meninggalkan Kasma dengan perbezaan 6.692 saat. Ya, itu perbezaan sekarang ini. Kasma 6.6 saat di belakang. Tinggal 3 pusingan lagi akan tamat dalam perlumbaan ini. Sopan 3.18 saat di antara Kasma dan juga Helmi Azman. Sementara antara Kasma dan Azhar Abdul Jalil adalah 5.8 saat. Untuk tempat yang kedua dan juga ketiga. Tapi saya merasakan bahawa Kasma akan cuba mempertahankan kedudukan tempat yang ketiga. Lebih penting untuk beliau untuk naik ke podium. Ya. Daripada dia cuba mengejar di hadapan, memang tidak boleh lagi. Jadi dia akan mempertahankan kedudukan tempat yang ketiga sekarang ini. Ada backmarker di hadapan yang mengganggu. Helmi masuk di bagian dalam tapi tidak. Kerana Kasma berjaya menutup dengan baik ruang. Kasma mungkin juga telah pun kehabisan cengkaman pada tayar kerana dia mengejar tadi. Menggunakan segala apa yang ada pada motosikal untuk dia mengejar. Melepasi dua backmarker di hadapan. Adalah dua backmarker dan sekarang ini tepat yang ketiga dan keempat dengan baki dua pusingan lagi akan tamat. Kasma Daniel mempertahankan tempat yang ketiga. Tetapi Helmi Azman tidak mahu berputus asa. Dia mencatatkan masa terbaiknya dengan 57.608 saat dalam usaha untuk mengejar Kasma Daniel. Di laluan lurus ini adalah antara peluang yang terbaik untuk Helmi. Sambil itu, Ramdan Rosli sudah masuk di sirkuit yang pertama untuk memimpin perlumbaan bagi memulakan pusingan yang terakhir ini. Di antara Kasma dan juga Helmi sekarang. Tapi
sekarang ini saya kira kesilapan saja yang misalkan kedua mereka. Harmi juga agak laju dan tapi Kasma tak mau melepaskan untuk ruang terbaik. Saya rasa Kasma sekarang mengawal perubahan saja. Dia tidak lagi memikirkan tentang kelajuan tapi memikirkan bagaimana menutup ruang. Saya akan sampai ke selekor di pusingan terakhir. Dia tidak boleh memberi ruang langsung kepada Helmi. Dan di selekor terakhir nanti dia akan cuba memecut kena agak panjang untuk ke garisan penamat. Dan menyaksikan Ramlan akan menempuh selekor yang terakhir menuju ke garisan penamat untuk Ramlan Rosli. Memenangi perlombaan yang kedua peribadinya untuk musim 2017. Tetap menang. Dia tidak pergi siapakah yang berada. Sampai itu Helmi Kasman. Helmi kemenangan ketiga. Helmi berjaya memintas Kasman. Pada saat-saat akhir. Helmi berjaya memintas Kasman. Tapi Kasman tetap juara. Junko tetap juara juga. Tapi Helmi berjaya memintas Kasman di saat-saat akhir tadi. Untuk podium yang terakhir. Bagi Kasma juara bagi tahun 2017. Mungkin dia mahu untuk menamatkan musim di atas podium. Tapi mungkin seperti yang tadi jengkaman saya di telefon habiskan. Dia mengejar dua kali di belakang. Dan Helmi memecut laju di saat akhir untuk memintas Kasma. Kasma adalah juara bagi yang pertama CP 150 2017. Amrat tempat yang kedua, Ramdan Rosli tempat yang ketiga menolak Ahmad Fazli Syam ke bawah. Dengan Azhar Jalil yang kelima, Adib 6, 7 Iqbal Abdul Malik, 8 Fitri, 9 Helmi Azman, 10 Pak Krusi, Syakirin Rostam, 9 Yamaha 1 Honda, Zakwan Zaidi 11, ikut dengan Rozaiman Said, Rizal Zaidi, Abdul Muhaimin 14, 15 Fadrul Syam, Aaron Rizman 16, 17 Hafidul Azman, 18 Muzaki Muhammad, 19 Amir Arif Musa, 20 Eli Iskandar Ilyas. Temenggong Johor yang terus teruskan perubahan hari ini di Bandar Penawa Besar Johor Darul Takzim. Perlumbaan pusingan yang terakhir pusingan ke-10 pusingan penamat bagi kejuaraan Kapri untuk 2017. Ini adalah bagi kejuaraan musim 2017. Tempat yang ketiga adalah pasukan Motul Junus Yamaha Waipang Racing yang tahun ini memberikan cabaran yang cukup sengit dalam kategori premier. Pasukan Petronas Yamaha CKJ di tempat kedua. Nama Arif Amran cemerlang musim ini. Yun Goh sekali lagi naik ke atas menerima hadiah. Juara berpasukan keseluruhan 2017 di kategori CP 150. Pasukan Motul Junus Yamaha Waipang Racing, Petronas Sprinta Yamaha CKJ, Petronas Sprinta Yamaha Maju Motor. Tempat yang ketiga musim ini mengejar tadi belakang dengan dua kemenangan. Muhammad Ramdan Rosli, pasukan Petronas Sprinta Yamaha Maju Motor, tempat ketiga keseluruhan. Muhammad Afif Amran dari pasukan Petronas Sprinta Yamaha CKJ, Afif tempat kedua. Bekas juara CP 115 kategori premier, anak kelahiran Johor sendiri, Kasma Daniel Kasma Yudin berjaya memenangi perlumbaan dengan 5 kemenangan musim ini. Kasma berjaya bergelar juara untuk pasukan Petronas Sprinta Yamaha Maju Motor. Tanya untuk Kasma Daniel, juara CP 150 musim ini. Yeah!
Sudah perlombaan untuk kategori CP150 bagi pusingan yang terakhir. Pusingan yang ke-10 di Litar Bandar Penawar dengan menyaksikan Ramdan Rosli berjaya memenangi perlombaan ini. Kemenangan yang kedua secara peribadi untuk Ramdan bagi musim 2017. Dan bagi secara keseluruhannya, Kasmadin dan Kasmaidin muncul juara keseluruhan untuk CP150. Dan kejayaan besar untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha Majumoto sudah pastinya. Jadi kepada anda, terima kasih dua ucapkan kerana terus setia untuk bersama kami. Jangan lupa untuk menyaksikan rangkuman bagi perlombaan kategori CP115 minggu hadapan. Sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, salam hormat, salam satu Malaysia. Kita jumpa lagi.